guys, balik lagi dengan aku Teguh Sugianto, berbagi like untuk sukacita. Belo ya teman-teman ya. Di video kali ini teman-teman, saya bakal ngikut turnamen Ninja Warrior. Siap? Bisakah Teguh Sugianto memenangkannya? Semoga saja bisa ya. Saya bakal berusaha semaksimal mungkin guys. Tapi sebelum itu, di sini ada sebuah petunjuk ya, atau beberapa peraturan ya. Baca petunjuk terlebih dahulu coy, sebelum mulai game. Oke. Petunjuk level 1, melompati blok. Petunjuk level 2, melompati blok yang berbelok-belok. Oke, siap. Apa itu? Melompati blok, ada blok berputarnya. Hati-hati. Oke. Yang keempat, melompati blok berputar. Oh, rata-rata cuma melompati ya, teman-teman ya. Yang ini melompati tebing, yang ini mencari jalan yang benar di dalam labirin. Seru nih, teman-teman nih. Yang ketujuh, mencari jalan. Hati-hati terjebak. Siap. Yang kedelapan apa ini? Maju 16 langkah ke depan dan ke kiri 3 langkah. Apa coba? Kayak puzzle gitu kah? Diinget-inget ya teman-teman ya. Untuk petunjuk level 8, maju 16 langkah, berarti ke depan 16 langkah, terus ke kiri 3 langkah. Siap. Yang ke-9, melewati blok dinding yang tinggi. Wow. Sayang sekali di sini saya sendirian teman-teman. Kenapa begitu? Ini kan map parkour ya kan? Kayaknya Pak Presiden bakal kesulitan ya. Kasihan dia nanti digur terus ya kan. Oke teman-teman, sebelum kita mulai turnamen Ninja Warrior ini, ada banyak kalian subscribe juga like bagi teman-teman yang belum, karena suatu gratis ya. Let's go. Langsung aja kita cobain guys. Tunggu-tunggu, ini ada sebuah makanan. Banyak nih makanan nih. Ada sosis, ada kentang goreng, ada hamburger juga loh. Saya mau makan paha ayam. Paha ayam itu bisa nambahin saya kecepatan ya. Kagak ada ya. Kagak ada itu. Mendingan saya pilih yang ini aja deh ya, yang kentang goreng coy. Tasty chip, mantap. Oke, kita ambil dan langsung kita berangkat ya. Ini level 1 kan? Level 1 ya. Level 1, siap-siap. Loncat Teguh Sugianto, set. Oke, nice. Masih gampang ya. Masih gampang. Untunglah Teguh Sugianto masih bisa. Tidur dulu. Yeay. Oh, tuh kan. Ini spawn point-nya mesti tidur dulu ya kan? Kalau bareng Pak Presiden, waduh, kita jadi tidur bareng harusnya ya. Jadi nunggu Pak Presiden. Kalau Pak Presiden gak tidur, ya berarti kita gak bisa spawn point ya kan? Gak bisa checkpoint. Waduh, waduh. Nah, sebelah sini, set, mantap, tidur lagi. Level 3 nih. Level 3. Kok gampang ya? Atau belum kah? Belum nih. Wow, ada roda berputarnya, guys. Mati kah kalau kena kayak begituan? Oke, kita tunggu. Set, let's go. Wah, siap. Wah, tunggu. Bisa. Level berapa ini? Kagak kelihatan, teman-teman. Level berapa ya? Bodoh amat dah. Saya tidur dulu. Kayaknya udah level 4 ya, teman-teman ya. Level 4 kalau gak level 5. Level 4 sih. Level 4. Nah, bangun. Wow, susah nih kayaknya nih. Nah, set. Oke, nice. No! Oh my god. Susah, guys. Oke, 3, 2, 1, spawn dong. Berarti kita gak boleh terburu-buru, teman-teman. Kita itu loncatnya mesti pas di ujung ya kan. Nah, mesti pas di ujung. Lah, tidak. Waduh, susah nih. Untung kita gak ngajak Pak Presiden ya. Kalau ngajak Pak Presiden mah, kita mesti nunggu-nunggu, teman-teman. Nah, oke, kita ambil di ujung. Nice. Oh my god, curang banget, teman-teman. Waktu kita loncat, dia gak ada, teman-teman. Kalau begitu kita mesti pelajari dulu ya. Kita pelajari dulu guys. Oke, siap. Nah, gininya gampang guys. Oh, begitu guys. Nah, tunggu. Kita mesti ke sebelah sana. Makan dulu. Santai aja ya kan. Kita main roda berputar dulu guys. So, siap. Dapat apa ini? Dapat. Oke. Oh, kita jalan-jalan sendiri teman-teman. Oke. Ke sebelah sini. Oh, bisa lo. Nah, bisa. Ke sebelah. Sebelah. Oh, tunggu. Kok saya macet coy? Saya macet teman-teman. Woi, saya macet loh. Gak bisa loncat. Woi, tolong. Saya terjebak. Oh tidak. Mendingan saya jegur aja ya. Jegur aja coy. Berarti kita kena makan blok. Kaki kita kena makan blok. Kebanyakan diem kayaknya. Jadi kita mesti aktif gitu loncatnya ya. Nice. Oke. Bisa. Nah, udah tidur. Agak susah itu. Mulai susah teman-teman. Untungnya Teguh Sugianto bisa melewati. Yeay. Apa ini? Nah, level 6 nih ya. Level 5 atau level 6 nih. Bodoh amat. Kita bakal lanjutin. Nice, oke. Set. Terus kemana nih? Kesana kah? Enggak lah. Sini teman-teman.
Nah, sebelah sini. Nah, Sugil. Sebelah sini masih bisa tidur lagi. Oke, kita lanjutin lagi. Oh, ini kan labirinnya. Labirinnya ada jebakan kah? Bakal seru sekali kalau ada jebakan. Jalan buntu, teman-teman. Kita ke sebelah sini kalau begitu ya. Oke, okay, nice. Oke, okay, oke. Okay. Set. Set, agak mau. Kita ke sebelah sini aja. Mantap. Wow. Cukup mudah. Atau kalau ke sebelah sini, tunggu. Siapa tahu ada chest rahasia. Oh, tidak ada, teman-teman. Tidak ada chest rahasia ya. Berarti kita ke sebelah sini. Nah, langsung tidur. Level berapa ini ngomong-ngomong? Level 7. Wow, dikit lagi berarti. Tinggal 2 level lagi ya. Tinggal 2 level lagi, maka Teguh Sugianto bisa menyelesaikan tantangan turnamen Ninja Warrior ini, guys. Jebakan pintu. Siap. What? What? Teguh Sugianto gak boleh lewat. Oh, bisa. Nice. Hah? Terus? Wow, apa ini? Nah. Oh, ada kayak pistonnya ya, teman-teman ya. Atau kayak ada bendalan begitu, guys. Tunggu. Kita makan dulu. Kita fitin dulu. Nice. Oke. Okay. Oke, bisa kah? Oh, bisa. Oh, no. Oh my god. Kita ada di atas, teman-teman. Nah, level 8. Siap. Oke, aduh sakit juga. Makan dulu, Pak. Seru juga, teman-teman ya. Tidur dulu. Sekarang level 8. Berarti sebentar lagi Teguh Sugianto bakal melewati level 9. Yang level 8. Ini kan level 8. Oh, ada blok warna coklat. Ini apa nih? Kok bisa retak-retak kayak begini, guys? Oke, okay. Wow. Wah, jebakan nih. Bahaya nih. Nah, level 9. Dikit lagi berarti. Kok tidak bisa buka? Ini bisa dihancurin kah? Kagak boleh ya, teman-teman ya. Gak bisa hancur harusnya. Bukan survival kan ini? Oke, okay. Oh, tunggu. Ada petunjuknya, guys. Katanya kita mesti maju 16 kali ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 1, 2, 3, sebelah sini kah? Oke, ada apa kah di bawah? Ada chest. Nah, ada switch dalamnya. Oke. Hai. Kalau kita agak baca petunjuk ya, kita mesti ngancurin ini semua, teman-teman. Bakal lama sekali ya kan? Gak kelihatan kalau ada lubang. Yalah. Oke, okay, nice. Yeay. Siap. Level 9, Pak. Sayang sekali Aprisi gak bisa ngikut, teman-teman. Semoga aja Teguh bisa ya. Kalau jatuh, sakitnya minta ampun tuh. Nah, tidur dulu tapi ya. Tidur dulu biar kita dapat checkpoint. Nah, selamat pagi, masih malam. Mapnya di setel malam terus, teman-teman. Oke, okay. Kalau Teguh Sugianto. Ya, kalau Teguh Sugianto belum ngomong, guys. Kalau Teguh Sugianto bisa melewati turnamen ini, maka Teguh Sugianto bisa apa ya? Oh, Teguh Sugianto gak jomblo lagi, guys. Amin. Nah, nice. Oke. Jangan bego. No. Nah, masih selamat. Nah, tidak semudah itu, Virguso. Nice. Kita sebelah sini. Makan dulu. No. Kita makan dulu ya, teman-teman ya. Makan kentang goreng, guys. Oke. Nah, kenyang. Yeay. Kita bakal lanjutin lagi petualangan kita. Pelan-pelan aja deh. Oke, nice. Aduh, kok gak bisa, teman-teman? Karena atapnya ya. Kalau begitu kita mesti lari dikit ya. Mesti lari dikit, coy. Oke. Siap. Nah, berarti kita ke sebelah sini. Set. Oke, nice. Lah, gimana sih Teguh Sugianto? Yaelah. Kurang ngegas, teman-teman. Oke. Santai, Pak, santai. Ada blok yang itu, teman-teman. Makanya kepala kita terbentur, ya kan? Kita gak bisa loncat, guys. Oke, siap. Set. Tuh kan. Agak susah loncatnya, teman-teman. Nah, berarti kalau begitu, set. Siap. Oh my God, tidak. Cepet makan. Nice. Susah juga, guys. Itu kayak kebentur kayak begitu, teman-teman. 12 seconds later. Bisa. Nah, bisa ke sebelah sini, guys. Oke, siap. Nah, jadi mesti kayak begini. Set, nice. Terus kita ke sini. Siap. Bisa, guys. Oke, nice. Tidak semudah itu, Virguso. No. Ayo loncat. Kenapa dia tidak mau loncat, guys? Oke, nice. Nah, tidak. Oh my God.
Wah, tinggal dikit lagi. Waduh, dan kita yaitu bukan tinggal dikit, teman-teman. Kita masih ada di tengah ya kan? Jadi kita mesti ngulang lagi nih, teman-teman nih. Wah, ini paling susah nih. A few moments later. Oke. Teguh Sugianto udah setinggi ini, teman-teman. Gak boleh gagal ya. Langsung berarti caranya mesti gini, guys. Oh my god. Oh my god, oh my god. Teguh Sugianto jatuh lagi. Nah, ayo naik pelan-pelan. Oke, siap. Pelan-pelan aja, teman-teman ya. Pelan-pelan aja, coy. Jadi kita mesti gini, set. Wah, begitu ya. Mesti begitu, guys. Oke, oke. Teguh Sugianto udah mulai terbiasa ya. Udah mulai terbiasa. Santai gaming. Set. Nice. Nah. Ayo, dikit lagi. Yeay. Dikit lagi, jangan sampai jatuh ya. Please lah ya. Please lah ya, jangan sampai jatuh, guys. Set. Set. Oke, nice, 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 nice. Nah. Dikit lagi. Dikit lagi, Teguh Sugianto. Semangat. Semangat 45. Oh, tidak. Oh, tidak, jatuh lagi Teguh Sugianto. Nah, oke, oke. Pelan-pelan aja, teman-teman. Set, kita ke sebelah sini. Oh my god, jatuh lagi. Oke, oke, oke. Gimana ceritanya coba? No, 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 no. Oke, oke, oke. Thousand years later. Oke, okay. Bisa teman-teman ya. Sedikit lagi, guys. Set. Selamat. Anda telah memenangkan parkour ini. Yeay. Victory. Akhirnya teman-teman. Siap. Ini yang bikin map bapak gila, coy. Yang bikin map bapak gila ya. Map namanya Parkour Legend. Itu tuh, itu UID-nya ya. Kalau kalian mau download map ini juga, guys. Map ini sangat-sangat bagus sekali. Yang level 9 gampang-gampang sulit, teman-teman. Untungnya Teguh Sugianto bisa memenangkan turnamen Ninja Warrior ini. Yeay. Waktu kalian loncat ke ladder-nya, itu ada blok tepat di atasnya. Tingginya cuma 2 ya kan. Maka kepala kalian bakal terbentur. Nah, untuk mengakali blok yang 2 blok itu tingginya, jadi kepala kalian terbentur gara-gara blok itu, saya gunain F5, teman-teman. Jadi saya pakai F5 mode yang keempat, baru saya loncat. Setelah saya loncat ke ladder-nya, baru saya ganti lagi dengan F5 mode yang pertama. Begitu, guys. Mau gimana lagi ya kan? Yang penting akhirnya Teguh Sugianto bisa menang. Yeay. Oke, teman-teman, mungkin sekian dulu ya video kita kali ini. Jadi bagi teman-teman yang suka, jangan lupa kasih like, komen, dan subscribe di bawah ya. Bertemu lagi dengan saya di video selanjutnya. See you next time. Bye.